bersama tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita, orang tua kami, Al-Ustaz Haji Muhammad Ali, Sarjana Agama Magister Hukum dari Pemenang Kabupaten Musi Rawas Utara. Dan beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak, batang lapo, batang salam. Nah, dibuat saya berhubung bapak-bapak yang jawab salam, saya doakan insyaallah nantinya masuk surga. Amin. Batang lapo, batang salam, batang gerami gergaji. Sesuai kemarin tadi, ibu-ibu yang tidak jawab salam saya doakan suami ini kalau itu. Amin. Jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mana lau ini ting. Akhirnya suami ini kalau itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu la ilaha wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannah di humul fa'izun. Wallahi aidan, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sallallahu alaihi. Kami hormati para ahli, para ulama, pemuka masyarakat, pemerintah setempat, ibu-ibu majelis pengajian, ketua masjid Al-Kausar dan peserta pengurusnya yang lain. Ada Pak Lurah, ada saudara saya Satap, maksudnya Satap itu sama-sama pegawai Sumatera. Ada Ustaz Amir Ashar, pokoknya tak sebelum si ibu yang sering gabung. Ada Haiping, yang penting kadang bingung Haiping ini. Beliau ini hampir mana-mana Pak. Ya kaget dari sini ya, pertama cuma nyokmi, ini benarnya. Ada juga ini dari Pak Polisi. Kalau salah itu belum pernah tahu juga ya. Ini maksudnya ya belum ada itu. Jadi ada juga Pak Sari Bupati Meratara. Ya ini kan ya, dia ada sirai ya. Tentu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, alhamdulillah dengan izin Allah bahwasanya saya hadir yang perdana di Masjid Al-Kausar ini di Tabakoji. Tidak tahu niat gitu nih kadang-kadang. Waduh masjid bagus, besar, dalam ini. Selama ini terlewat deh. Yang tahu gitu tuh Zahar. Zahar itu lah Arwana. Arwana Bang Mega. Lewat. Tidak tahu di dalam ini. Pikir ya memang belum pernah sini kan. Jadi pagi ini diundang sini, insyaallah mudah-mudahan menjadi keberkahan dan menjadi silaturahim kita sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kenalan dulu dikit. Aku ini balik seberapa? Mungkin seberang sungai. Di kenangan duo. Di kenangan duo bermain mobilan. Jadi kamu di seberang sini, aku di seberang sana. Mungkin ini seberang dulu, kalau berlebak, bisa lo seberang ini. Itu lebih kurang. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan
yang telah membawa kita dari alam yang telah berita, dan sekarang kita berada di alam yang terang-terang. Insya Allah pada masa nanti kita akan mendapat sepanjang beliau. Amin ya Rabbah Alamin. Kata Rasulullah, orang yang bikin, orang yang pelit, orang yang pikir ketika air di genggam dah tiris, apa pikirnya ya? Ketika menyebut Nabi Muhammad tidak diseruskan dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bisa dengar suaraku? Yo, tadi aku ngomong dengan Ibing-Ibing basnya di Sikriki. Kena suara Ibing tadi lah tak didengar kan? Tak mungkin lagi di sini. Pokoknya bu, tak tanya mantap di juru tanya patu. Duduklah kamu mantap-mantap, guna drama sampai jam 1. Alam mantap. Nah, ini berapa ini? Jelas. Bapak Ibu yang kami hormati, kata Rasulullah, satu kali berselawat kepada Rasulullah, padaku kata Rasulullah, Allah akan memberikan ganjaran 10 ganjaran kebaikan. Satu ganjaran Allah berikan 10 rezeki menggiring di dalamnya. Bayangkan. Maka tadi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu tadi maksudnya Tuhan sambil berdiri sambil lagi nyalang tadi. Jadi selamat dapat, pahala dapat, dan yang lain-lain dapat. Nah itu banyak selawat ini bu. Sekarang sudah ada yang biasa itu, yang biasa kita sehari-hari, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada juga pakai sayyidina, ada juga tak pakai. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh. Ada lagi selawat asyikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri sholimin bisholimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri sholimin bisholimin wa ahrijna min baini sholimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu selawat asyikir yang diciptakan oleh para ulama terdahulu, para pejuang, termasuk Hasyim Asy'ari. Apa keinginan mereka berselawat asyikir ini? Karena dia tak sanggup lagi negeri ini dijajah 750 tahun oleh orang lain. Dia pengen merdeka dan kita pengen merdeka. Dia ingin menyuruh orang-orang yang zalim itu hengkam dari negeri ini. Makanya selawat asyikir ini lagi haram kadang-kadang dilantunkan. Kalau di Palembang itu alhamdulillah melalui Masjid Agung dengan radio RRI-nya sampai melintas sungai Musi ke Suwarung. Nah gitu, apa salahnya di masjid ini sebelum yaitu azan maghrib itu lantunkan selawat-selawat ini, termasuk selawat asyikir ini. Apalagi yang melantun itu suaranya bagusnya bukan suara tadi. Coba rame-rame gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiri zalimin bin zalimin.
kami. Iya, pakai mie. Lagi itu kese gitu. Jadi ibu-ibu juga bapak-bapak, eh? Iya. Allahu Akbar. Ketika melantunkan selawat ini menjelang maghrib, wong dari rumah, yang di rumah, keluar rumahnya, nang menuju masjid, yang dari jauh mendengarkan, balik yo untuk artinya cepat-cepat mandi, untuk sama-sama pergi ke masjid, ya. Tambah lagi usahakan imamnya, macul kaat pertamanya, alam nasro. Alam nasro itu untuk kemakmuran daerah ini, negeri ini, lingkungan ini. Kemudian yang keduanya, suruh ayat yang kedua, rekaan kedua, maco alam tarokai, bapa ala roh, buka di ashabil bil. Dua alam ini tidak lain makmu sering baco. Karena apa? Alam yang pertama, alam nasro untuk kemakmur, kemakmuran. Alam yang kedua, untuk membunuh sifat-sifat orang yang ingkar kepada Allah. Nah, yang dibunuh itu sifatnya, bukan wongnya, kaki orangnya masih jarum gitu. Karena orang yang tidak galak ibadah kepada Allah itu adalah orang yang ingkar pada dasarnya. Nah, kalau tidak dibunuh sifatnya dengan lantunan ayat ini, mudah-mudahan dia akan kembali kepada jalan yang benar. Insya Allah, mudah-mudahan. Kalau kami neraka. Tadinya mungkin jemaahnya 5-6, sekarang lah 3-4. 3-4 makumannya. Kenapa mereka lah hadir datang ke masjidnya Allah? Karena sifat-sifat yang ingkar tadi lah terbunuh sendiri. Kalau kelahiran Nabi waktu itu, turunnya ayat turun Al-Qur'an ini, seluruh orang yang ingkar itu dilontarkan oleh Gunung Abadil dengan batu itu. Habis terlepas. Tentera Abraha. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini saya diundang adalah untuk memberikan watawasau bil haq watawasau bis shol seputar yaitu Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mungkin nak bercerita dari awal sampai akhir, Pak. Kalau dulu nenek-nenek kita ketika memperingati Isra Mi'raj dibuka untuk kita langsung dilanjuti baconyo kita yang dengar terhidu-hidu, Pak. Lamu sampai jam 12 malam nenama kita kaji dalam ceritanya. Malam ini aku tidak bercerita terlalu banyak, sedikit-sedikit saja saya ambil dan kemudian saya ambil dari hikmahnya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu ketika Isra dan Mi'raj persis di 27 Rajab. Ketika 27 Rajab itu Nabi Muhammad sedang duduk di Masjidil Haram. Ketika itu Rasulullah dalam keadaan sedih karena Rasulullah ketika itu ditinggalkan oleh istri yang dia cintai yang bernama Siti Khadijah. Halo Ibu, dengar Bu? Ada enggak Siti Khadijah nama di situ, Bu? Tadi aku sedikit nanti ke Siti Khadijah dulu. Siti Khadijah itu orang yang kayu rayo, kunci-kuncinya saja saking banyak kuncinya dibawa oleh orang-orang besar. Ketika dia bersuami dengan Rasulullah, ketika itu keinginan Rasulullah untuk menyumbangkan hartanya diberikan kepada orang yang membutuhkan, dijuknya galau oleh Siti Khadijah. Itu Siti Khadijah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi. Nah kalau Khadijah yang sekarang tidak tahu aku. Kalau ada hartonya dirayu lakinya untuk injuk wong yang membutuhkan, diinjuknya apa tidak? Pasti tidak. Tidak usahkanlah hartonya. Harto kita bayar kita bawa ke rumah bayar. Kalau bawa duit 1 juta, jolah kamu malam itu 1 juta. Besok kamu nak minta 20 ribu bayar, kasusnya tidak keluar.
Yo beda bu. Yo beda. Mudah-mudahan di sini mulai. Hari ini kita mau duit 1 juta untuk istri kita. Bu, ini duit alhamdulillah rezeki. Syukur dulu, ya bersyukur. Besok kita nak minta duit dengannya. Bu, minta duit 120 ribu be. Untuk apa? Lah, untuk beli rokok. Lah, untuk sama rokok, bisa beli. Deh, untuk beli minyak be. Deh, 10 ribu be. Jadi kalau beli ke 10 ribu ni, ceritanya cukup ke 12. Deh, beli separuh be. Kira-kira ya. Tapi bukan di sini, di tempat lain, di Papua. Itu Khadijah Khadijah sarang. Kalau Khadijah ketika istrinya Rasulullah, itulah gambarannya bu. Maka ketika dia meninggal dunia, Rasulullah terlalu berat bebannya, sedihnya luar biasa bu. Kehilangan si Khadijah tadi. Ditambah lagi meninggalnya pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk datang ke Nabi Muhammad untuk ngajak Siti Muhammad ini bertemasa menghibur Rasulullah untuk pergilah yaitu Isra dan Mi'raj ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang digambarkan oleh Khalid Chili tadi. Bolehlah kalau ini mantep. Tinggal lagi masak lagi kan? Apa lagunya lah bagus? Dah, lagi lagi belum, belum ya? Melo lagi, melo lagi. Eski ke? Aduh, di sini. Halo ibu. Sebenarnya kalau dia makan ini mudah-mudahan ini biasanya kalau 2 miliar tak balik hidup ini. Alhamdulillah Masjid Al-Kausar ini luar biasa Pak Tuo. Dia lu mulai makanan sudah keluar. Dan aku alhamdulillah lah makan, lah ngopi, lah minum, lah makan kurma dulu. Ibu makan kurma itu jangan tanggung bu. Ada aturannya, ada dalilnya. Kalau makan kurma ini sebiji ganjil. Aku tadi nak ambil 3, ayah habis aku perlu 3. Tambah lagi 7, tambah lagi 5. Artinya cukup baik ambil. Kalau di tempat lain bu, mungkin tujuannya selain aman kan? Acara lah mulai duit keluar, minuman dulu keluar, dan mulai MC ngomong, baiklah kita akan mendengar ceramah agama oleh ustadz ini, langsung keluar makanan. Ah iya, kami dah keluar pin setelah ceramah, nak ceramah baru keluar. Mak malu lah cik. Jadi aku ingat sebuah cerita pak. Jadi cerita ni orang lagi berzikir, nah bicara kamu tadi nak, dari saat tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa makanan di jenuh tak kasih lagi oleh guru, jadi makan murid lah. Uji gurunya tunggu kau sekalian. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Temburunya diambil telepon dimasukin dia. La ilaha illallah, kepala guru bendara. Bukan kepala guru bendara, telepon pecah. Telepon pecah pak. Nah di sini alhamdulillah. Jadi aku sudah makan, sudah minum, sudah ngopi, baru mulai. Alhamdulillah. Kalau di mana-mana itu saya ibu datang begitu. Yang hebatnya sudah ceramah kita pernah makan ulama ngomong duluan ustaz, duluan ustaz. Nah, begitu. Ah, duluan nyici. Kata lagi yang nak awal kita makan. Allahu Akbar. Ini. Nah, lanjut ya. Kemudian ketika Rasulullah sedih tadi diajarlah oleh Jibril dengan kendaraan yaitu burak namanya yang dihadirkan dari surga. Burak ini sekali melangkah bagaikan kilat bu. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berkisar 2,5 bulan itu. Dalam perjalanan ibu kilo, bapak tidak ada halangan Rasulullah itu banyak halangan. Baru nak jalan ada orang ngomong, ya Muhammad,
berhenti sejenak Muhammad. Uji Jibril, jangan kau toleh Muhammad. Terus deh, langsung di dalam perjalanan Nabi ada juga yang jelek. Ya Muhammad, berhenti ya Muhammad, jangan kau toleh Uji Jibril. Nah yang terakhir ini, ya Muhammad, agak ngacang dikit. Ya Muhammad, berhenti ya Muhammad. Yang terakhir ini lain bu. Yang pertama ini dapat kejenguknya, tapi yang terakhir ini kejenguannya orangnya latuwo tapi cantik. Mamano lawung latuwo tapi berais. Mungkin yang cak ini itu mamano ya, umur lah 70 tahun tapi lah dekan pakai legging. Ada tak sini umur 70 tahun pakai legging? Banyak ya. Naik di panggung, joget momiri-momiri. Aduh lah, sekarang di musimnya momiri ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kanan, ya Allah. Yang hebat lagi uji pengantin bu, uji pengantin ini kembang akan dilontarkan kepada yang hadir yang joget tadi. Barang siapa yang ambil cepat dapat jodoh. Yang hebat itu kalau gadis-gadis saya nak berkembang itu lain. Ini lawak tua-tua dengan lembut kembang. Apa terantung tak dapat oleh ibu-ibu. Ya cepat jodoh. Laki cepat jodoh mana. Aku ini nak diapa pun. Nah itu hati-hati bu. Kalau yang nak lembut kembang itu suruh anak gadis itu baik. Kena intinya nak cepat jodoh. Kenapa itu nak lembut kembang itu? Aku nak berjodoh pun udah begitu. Nah ini ya. Terus ternyata ketika Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah, yang memberhentikan kaum pertama tadi ya Muhammad, berhenti ya Muhammad, itu kaum Yahudi. Seandainya engkau berhenti dan noleh, maka umatmu akan kembali seperti mereka. Yang kedua, kaum Nasrani, kalau kau berhenti dan menoleh, maka umatmu akan hirau dengan kaum itu. Yang ketiga adalah wanita yang tua cantik tadi, adalah gambaran sebuah dunia. Dunia itu adalah cantik punya bu. Memang niat bu. Banyak orang yang mengejar dunia ini bu. Pagi ya, pagi uji waktu pergi ayam berkukuh, balik ayam nyangkut. Kepala ke bawah tak keluar, kaki ke pucuk. Apa yang didapatnya? Tak ada didapatnya bu. Cuma dunia baik. Maka kalau kamu, kita dan kita ini ngejar dunia, maka yang dapat adalah dunia. Tetapi kalau kita ngejar akhirat, maka akan dapat akhirat. Dan dunia itu akan ikut dengan kita. Dunia jangan ditaruh di hati, dunia taruh di tangan kanan. Kemana kita nak melontar menjadi? Mau ditaruh di hati, maka terjadilah namanya hubut dunia, cinta dunia bu. Allahu Akbar. Banyak orang yang cinta dunia, kadang-kadang tu dengan kemewahan, dengan keindahan, lupa dengan anak dan istri, lupa dengan suami, anak lupa dengan orang tua, wong tua jat dengan menantu dan anak-anak. Banyak dibuktikan bu, di zaman Nabi Isa alaihissalam ibu, Bapak, ketika Nabi Isa ini ngomong sama saudaranya, ya saudaraku, mari kita nengok kehidupan dunia yang panah ini. Jadi sekarang kita akan pergi. Apa yang nak dibawa ya Nabi Isa? Kita bawa makanan. Mana kanan apa? Roti. Dibawalah tiga batang roti bu untuk dia berjalan tadi. Nabi Isa di depan, ya. Yeah? Sahabatnya, kawannya di belakang. Kita jengok kaki perjalanan ini. Itulah yang jengok kalau lahirau dengan dunia. Kawan bila lupa. Berjalan. Nabi Isa di depan. Ketika dalam perjalanan, ketika itu jauh perjalanan ini, uji kawan yang belakang tadi, yang ngawani Nabi Isa tadi. Berjalanlah jauh. Nabi Isa tak ngajak berhenti. Roti tiga batang. Sementara kami berdua, lemak makan sebatang. Nabi Isa tahu juga sambil berjalan dimakan roti hilang sebatang. Ketika dalam perjalanan akhirnya uji Nabi Isa berhenti gitu. Setelah berhenti apa yang terjadi? Uji Nabi Isa
Hai saudaraku, sekarang mano roti 3 batang tadi, ngapa tinggal 2 batang lagi? Apa kata orang tadi? Aku tidak makannya, ya tak bisa. Kira-kira lah jujur tidak kawannya tadi? Dan jujur lagi. Padahal Nabi Isa tahu kalau yang makan ini adalah sahabat tadi. Tapi Nabi Isa mencari kejujurannya. Benar, bukan kau yang makannya. Tidak, Mian Nabi Isa. Bukan aku yang makan roti tadi. Padahal dia yang makan roti tadi. Oke, Nabi Isa. Kalau macam itu, kita lanjut berjalan. Setelah lanjut berjalan tadi, akhirnya ketemulah seekor sapi dengan anaknya. Anak lembu tadi mati. Ketika bertemu dengan Nabi Isa, apa katanya? Ya Nabi Allah, engkau bisa menghidupkan yang telah mati. Doakan aku, doakan anak aku ini supaya hidup kembali. Memohonlah kepada Allah. Oleh Nabi Isa tadi memang terkenal bisa menghidupkan yang telah mati. Di doanya anak lembu tadi, hiduplah anak lembu tadi. Dan kemudian senangnya bukan main maknya. Nabi Isa ngomong dengan sahabatnya tadi. Apa yang diomongkan dengan sahabatnya tadi? Ya saudaraku, engkau jenguk kekuasaan Allah tadi, aku jenguk. Engkau tahu tak kalau Allah tak berkendak, ketika aku berdoa, dikabulkannya. Yang mati jadi hidup. Sekarang aku nak nanya dengan kau, yakin tak kau ni aku ni nabinya Allah? Yakin. Sekarang kalau kau yakin, tunjuk tahu aku siapa yang makan roti tadi. Mas tidak ngomong pak, tidak niat Nabi Isa, aku tidak makan roti. Kemudian berjalan lagi, ketemulah sebuah sungai. Kata Nabi Isa, kita akan nyebrang. Dan kata perahu Nabi Isa, kata sampan. Pokoknya aku berdoa, air akan kering jadi jalan, kau gendong dengan aku sampai seberang. Di doa Nabi Isa, air berhenti, jadi jalan nyebrang. Gendong pergi tadi. Sampai ke seberang, Nabi Isa ngomong lagi. Ya saudaraku, kau jenguk kalau aku berdoa kepada Allah. Dikabulkan Allah. Hebat Allah, hebat. Kau yakin tak aku ini Nabi Allah? Yakin. Sekarang aku nak nanya, siapa yang makan roti tadi? Ibu, halo ibu, dengar dulu ibu, siapa yang makan roti tadi? Dan aku ibu, sama lah kamu tenang, dalam ambil duit laki nak, dalam dompet, mana lah duit aku jadi laki nak? Tak ada tahu, kamu hilang di kano. Kalau kamu dengan dia, nanti jujur pun namanya. Sudah lanjut. Kemudian akhirnya berjalanlah orang berdua tadi, Nabi Isa dan saudaranya tadi. Ternyata di dalam hutan bertemu dengan 3 batang emas yang satu batangnya berat 5 suku. Bayangkan. 5 kilo. 5 suku kecil. Akhirnya uji sahabatnya, ya Nabi Isa alaihissalam, alhamdulillah untuk hari ini dapat rezeki. Yo Nabi Isa, kita jimak kalau tadi kan jimak kekuasaan Allah, kehebatan Allah, dan jujur. Sekarang kita jimak kalau orang lain jimak dunia, emas permata. Uji Nabi Isa, yo emas ini 3 batang. Sekarang ada apa pun Nabi Isa berbagi, bagi berapa? Bagi 3. Uji sahabatnya kita berdua Nabi Isa. Mana yang bagi 3? Nah, sebagai punya aku, sebatang punya kau, sebatang lagi buat orang yang makan roti tadi. Wah ibu, nengok emas tadi. Orang ini pening kepalanya. Ulangi lagi Nabi Isa alaihi salam, aku ini kurang paham. Alah mulai. Nah jujur kena marah. Dan jujur hilang emas sebatang. Diomongkan Nabi Isa alaihi salam, sebatang untuk aku emas ini, sebatang untuk kau, sebatang lagi untuk orang yang makan roti lagi.
akhir nyobot karena jino emas dan permata. Baru dia ngomong, tadi jino kekuasaan hamba aja dan hilau, tadi jino keusahaan jino tadi. Maka dia ngomong, nggak bisa, kau nak marah-marahlah, kau nak bunuh-bunuh aku, bunuhlah, akulah yang makan roti tadi. Oh, nggak bisa, ada dusta di antara kita. Kau tidak jujur dengan aku. Gak apa-apa, nggak bisa. Kulah tahu kau makannya tadi. Cuma aku pengen kejujuran yang kau saja. Akhirnya aku, puji nggak bisa. Mulai saat ini, kita bisa. Wih, nangis tuh. Nangis kok tadi. Rupanya air mata darah. Mata menangis hatinya lain. Aku di hatinya. Begisa dengan kula dan emas. Tapi apa katanya uji nabi Isa? Mulai saat ini kita berbisa, mas sebatang untuk kau bawa, mas sebatang untuk kau yang makan roti bawa, mas yang ada di atas sebatang kau bawa. Oh, nabi Isa jangan sampai berbisa. Ternyata dia nangis tapi hatinya senang pak. Biarlah uji nabi Isa, yang penting aku dapat mas di bawah kamu. Dengar toh bu, kita terus dah lanjut. Ternyata ketika emas yang dibawa oleh wong tadi di gobatang di pegangan seluruhnya, sekarang uji nabi Isa, kau pilih arah kiri, aku nak berjalan arah kanan. Bisa kan? Ternyata sial wong mawak emas di gobatang tadi bertemu dengan tiga orang pemuda nodong emas kita. Ditodongnya emas tadi bu, ternyata diambilnya tapi tidak dibunuhnya. Dan kemudian orang ketiga ini ngomong yang pandai tadi, ini emas Igo Bata. Yang kedua ini ngomong, itu bagi dua. Jadi kawan emas bagi dua, itu seperti Igo. Ah, wong yang kawan kita Igo ini, satu ini, kita suruh dia beli ke pasar, pergi ke pasar, beli roti, beli minuman, kaget setelah dia pulang nanti kita bunuh. Maka kita berdua yang hidup, emas di kebatang, kita berbagi dua. Ternyata itu yang disuruh ke pasar lebih gila lagi. Aku disuruh ke pasar beli minuman, beli makanan. Lemanian kamu. Kaget kau membeli racun. Racun ku masuk dalam minuman, dalam makanan. Aku mawa kau makan, kamu mati. Mas aku yang ambil dulu. Baliklah orang tadi pulang ya. Akhirnya begitu dia sampai, dibunuhlah oleh orang tua tadi. Matilah orang ini tadi. Wah, bagi pun ternyata dia makan makanan dan minuman sudah berisi racun. Akhirnya dua-duanya mati, tiga-tiganya mati. Singkat cerita, akhirnya Nabi Isa dan sahabatnya tadi bertemulah dengan orang berdua tadi, tiga tadi mati, dan kemudian masa di terkapar. Uji Nabi Isa ngomong sahabatnya tadi, inilah kalau berbicara tentang dunia, orang akan lupa dengan sahabatnya dewe. Banyak tiga ini kenapa? Kemana-mana dia usaha. Jadi Nabi Isa memano pergi gitu. Uji kawannya, jangan pergi dulu ya Nabi Isa. Siapa mano nasib emas di kebatang ini? Uji Nabi Isa, tinggalkan emas di kebatang ini, kita pergi. Untuk siapa Nabi Isa? Untuk orang sesudah itu nanti yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu yang hadir macam malam dari ini, wong yang taat dengan Allah dah. Taat. Bakal dapat emas tadi dah. Bingung kan? Saya ulangi. Kata Nabi Isa tadi, uji sahabatnya, ya Nabi Isa, kita bawa emas di kebatan ini. Gak usah dibawa Nabi Isa. Tinggal kelah. Untuk siapa? Untuk orang-orang sesudah itu nanti yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita malam ini taat kepada Allah, kira-kira dapat tak bagian masa di? Dapat. Saya ini tubuh yakin dikit, mana Ustaz? Lah, jangan ditanya mana Mas Adi. Keberuntungan itu banyak.
badan sehat dapat, panjang umur sehat dapat, anak dedung baik dapat, istri ngane kata suami dapat, suami situ dengan istri dapat. Itulah kebaikan-kebaikan itu yang ada. Intinya kita kalau letakkan kepada Allah, banyak kebaikan-kebaikan yang datang. Terus jam berapa ini? Jam 1 kan gitu kan? Lanjut. Sanggup gak jam 1? Lain mulut, lain hati kamu. Ngomong banyak sanggup. Kenapa yang jam 1? Sudah, lanjut. Akhirnya, ini kan situ dunia tadi. Yang betina cantik ini, nah dunia. Nah, akhirnya Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW sudah datang ke Masjidil Aqsa, bertemu dengan para nabi. Akhirnya dia berjemaah, Nabi jadi imam. Sesudah itu Nabi Muhammad diajak oleh Jibril naik ke langit yang pertama. Sampailah ke langit yang kedua, ketiga, dan keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh. Sampailah di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad dipersilakan oleh Jibril masuk ke wilayah Sidratul Muntaha, dan disitulah Jibril ngomong, "Ya Muhammad, lajulah kau baik, tidak sanggup masuk wilayah itu. Kalau aku masuk di Jibril, akan terbakar oleh cahaya itu." Bertemulah Nabi Muhammad dengan Allah. Ada yang ngomong berhadapan, ada yang ngomong dengan suaranya baik, ada yang ngomong bertemu langsung. Di dalam pertemuan Allah dan Nabi Muhammad ini terungkap rupanya maca surah Al-Fatihah. Maka di antara surah Al-Fatihah itu ada jeda henti. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat pertama surah Al-Fatihah. Kalau ada orang yang tak maca bismillah, maca surah Al-Fatihah, kurang bacaannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berhentinya tu sampai lidah itu langit-langit tu. Ar-Rahmanirrahim. Karena di antara ayat ke ayat itu, itulah ada pembicaraan antara Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Pak Ustaz, macam mana bulan Ramadan, Pak Ustaz? Nah, oh, macam Fatihah ni, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ya kana budu wa ya kana sainu dinat. Nah, dia pun tak tahu dia pun dah sini. Walaupun cepat juga, masih macam ni, tiba. Itu ni nak ingat ni, dah tahu kalau di sini sukunya pun tapi tak? Begun tapi tak? Begunut, ya, begunut alhamdulillah. Karena kalau orang memegang imam sampai ini, kalau dia dah begunut, lupa begunut, itu sujud sahwi. Kalau dia megang imam sampai ini, kalau dia megang imam-imam yang lain, ini yang bahas imam sampai ini. Sesudah itu, kalau dia tak maca doa di kita, itu sama sujud sahwi juga. Sekarang aku jadi imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Maca doa ini tak boleh kita lagi tu ya. Saya ulangi, Bu, aku jadi imam. Aku langsung soli pada maghrib, maghrib. Allahu Akbar. Barulah di dada pulang ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Maco dah aku dengan doa kita. Maco. Tidaklah Bu. Baru Allahu Akbar. Baru melepih di sini langsung Bismillahirrahmanirrahim. Tidak maco orang ini gitu. Hah? Nah, kalau orang megang imam sampai ini, sujud sama. Saya itu biasa datangnya, mudah saya cari di kita. Kurang di Pak Google. Tapi Pak Google tidak nyaman salah dulu. Nah, itu. Maka dia juga,
Allahumma kabiro alhamdulillahi nasiro wa subhanallahi kubro. Ada di situ wajahku wajia. Kuhadapkan mukaku kepadamu ya Allah. Nah jelas ya Allah ini kau ini apa? Kamu lihat saya uang nangenjuk naruh minuman. Saya tadi nak naruh minuman. Tapi ngomongnya minum, minum aku. Menaruh baik tak ngomong dia, maksudnya mah. MC tak ngomong dulu, silakan minum. Tadi tak tahu enggak aku naruhnya dia aku. Itulah bahasanya. Maka kalau ngomong, boleh tak tahu aku dengan niat kita tu. Nak solat maghrib tu tahu niatnya maghrib. Nak subuh kau tahu, tak perlu usul di nah, yang gawat ini. Tak tahu diundang. Apa sholat kodoh, ini gitu lah. Apa sholat bayar, entah sholat mana kan. Nah ini judulnya sholatnya. Nah itulah sebenarnya kajiannya. Tapi kita ini tak sudah-sudah pak. Yang ngaji yang saya ini tak sudah-sudah. Sampai terakhirnya tak teguran dan uji. Kadang berdebat sama masjid sejak pagi sampai sore. Berdebat berdua, berdebat soal agama ini berdua di depan masjid sampai sore. Pagi-pagi ngomong apa yang kau kamu ini berdebat. Kau tamatan mana? SD tamatan. Kau tamatan mana? Tidak juga sekolah. Lah, sudah balik. Menekan ke taman juga sudah. Apa nak berdebat itu bawa kitabnya? Nah, itulah yang ini permasalahan. Jadi sekarang ini yang mungkin kita ini itu kerjakanlah ibadah ini sesuai dengan yang sebenarnya wajib. Yang kira neko-neko dah usahlah. Sholat lima waktu Rasulullah ketika bertemu dengan Allah itu ya berhadapan itu perintahnya adalah apa? Untuk melaksanakan sholat itu. Sholat lima waktu. Ya di pada masa nanti yang ditanya bukan yang lain, ibadah sholat lah dulu yang ditanya. Belum ditanya, kamu lah kamu masjid, Tanjung Bang apa ini, Kuba ini ya. Belum ditanya, yang ditanya itu amal sholat kau dulu. Apa sholat baik, pasti yang lain baik. Oh, tapi masalah itu tidak rajin sholat, tapi dalam bersedekah. Aku khawatir itu sedekahnya itu. Mau sholat tidak pernah, tapi punya sedekah. Apa maksudnya? Itu. Sholatlah dulu. Maka kalau orang ngaku Islam, ibu, dia tidak pernah sholat. Nah ini dia ngaku Islam, tapi tidak pernah sholat, bukan jarang. Jarang dan tidak pernah lain. Orang ini ngaku Islam, tidak pernah sholat. Kalau kita bertemu dengan orang ini, jangan ajak duduk bersamanya. Itu dalil itu. Tapi omong-omong bukan dalil, sahih, seteralah. Nah sambil mengalir yang penting kata-kata yang saya ini. Kalau orang itu ngaku Islam, tidak pernah sholat, tidak pernah ini penjara, jangan ngobrol dengannya. Kalau ngobrol di kumpasi, masih berdebat pula. Ujungnya berlaku. Tidak menang pula, kan kalau ada kata ini, tidak sama dalam hati ini menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya berlaku. Ah, jangan duduk dengannya, jangan ngobrol dengannya, tambah lagi nak berdebat dengannya. Yang hebat lagi bu, jangan tidur bersamanya. Ah, penting. Lah, Ustaz, jadi laki aku yang tidak pernah sholat itu jangan tidur dengannya, terserahlah kamu. Bini pun juga lajulah. Yo, apanya nak parah kamu? Jangan dulu tidur kamu, kamu tidak pernah sholat. Jangan tidur dengannya. Kalau orang ini meninggal dunia, bu, dia ngaku Islam tapi tidak pernah sholat ya. Dia meninggal dunia, cukup dimandikan saja, cukup dikapani saja, cukup disolatkan saja, dan diantarkan ke kuburan dengan orang yang sesukupnya saja. Yang lain ada tangan, bila kau mati di luar. Uang berapa ngangkat ringgo-ringgonya? Uang 4. Kuburan masih jauh di seberang sana. Berhenti dulu. Ngerokok dulu uang 4. Nak ngopi-ngopi dulu. Tak nanggu. Uang 4 baik nanggu kuburan. Nah, kalau datang kuburannya, kuburannya kamu di situ, di tiang itu ya.
Nah, itu ringo-ringo kita taruhlah umpan tadi. Nah, ringo-ringo tadi dibuka. Diomongkan dengan seorang yang dalam ringo-ringo tadi. Yang om tadi, yang hidupnya mengaku Islam dan sholat tadi, hai si Quran, di dalam hadis jelas nakdokan, kalau orang tidak pernah ibadat kepada Allah, dia akan dapat asap kubur. Jadi cukup sampai di sini, aku ngantar kamu ini di sini, ringo-ringo lah dibuka, itu lubang kuburan bila dewi kongsi. Karena pernah aku ngantar sampai kuburan, kaget kuburan meledak kami rumah. Macam itu. Jadi ilustrasi orang yang ngaku Islam tidak pernah sholat itulah lebih kurang. Tapi kita ni apa? Hidup tidak pernah sholat. Ke masjid mohon maaf baik tidak pernah. Kegiatan di masjid tidak pernah datang. Boro-boro nak nyumbang, Jumat lewat dan lain-lain tidak pernah ada. Oke, mau sholat subuh, sholat asar di mana? Kita pegawai ada di Murat Tara di mana? Subuh tidak mungkin di Murat Tara di mana-mana juga. Maghrib tidak mungkin tidak main balik. Paling tidak subuh pak ada di rumah. Tapi sayangnya ketika dia mati kaki jangan main-main. Kalau dulu dia nak ajak ke masjid nak sholatkan, masjid itu tutup, mati marahnya kepada masjid. Ketua masjid di marahnya. Apa masjid itu dewe? Padahal waktu hidupnya tidak pernah ke masjid. Tapi ketika meninggal dunia barulah nak diajak ke masjid. Kalau masjid di situ yang tertutup, matian arah keluar dunia. Inilah gambaran. Ibu, sampai di mana Allah bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Akhirnya turun. Hanya jam berapa ini? Pokoknya apanya turun, balik, selesai itu apalagi. Baliklah Nabi Muhammad turun ke bawah bersama Jibril, nonggang burak lagi, perintah sholat lima waktu lah sudah dapat. Akhirnya sebelum subuh Nabi Muhammad sudah datang lagi ke Masjidil Haram. Setelah itu subuh berjamaah, akhirnya makanya setelah berjamaah Rasulullah bercerita kepada sahabat-sahabatnya bahwa dia berjalan diperjalankan oleh Allah Subhanallazi azra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kemudian dibarokahkan sekelilingnya. Nah, ketika itu sahabatnya ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Kalau Abu Bakar percayanya 100%, Umar tak melaku percayanya, Utsman juga dan Ali juga tak melaku percayanya. Tapi yang lain ada yang percaya, ada yang semakin jauh dan murtad, ada yang kurang ajar pula memperlakukan Rasulullah. Ya Muhammad tujuannya tujuan itu. Kalau memang kau pergi ke Sidratul Muntaha sampai ke langit ketujuh, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa perjalanan 2 bulan, sekarang angkat kaki kananmu. Aca-aca, merintah Nabi itu. Diangkat Nabi kaki kanan. Angkat kaki kiri, diangkat lagi kaki kiri. Bukankah itu ya Muhammad, nak mana lagi? Dua-duanya, tak ada faham. Kalau dah baca dua-duanya, kalau dah baca terbang, kami tak percaya. Oh, okay. Dan saya ini. Balik dia. Ada lagi yang tak percaya, berulang-ulang bertanya kepada Rasulullah. Dijelaskan oleh Nabi, masih tidak percaya. Nah, ini jarang diceritakan oleh ceramah yang lain. Ketika itu, uji Nabi Muhammad, kalau kau tak percaya yang aku cerita, silakan aku suruh Sayyidina Ali menceritakan yang keinginan itu. Mudah-mudahan Sayyidina Ali ceritakan, kau akan jelas. Oh, tak kamu tu. Ya, Sayyidina Ali, ceritakan di anakku. Uji Sayyidina Ali, sini kau. Serat. Apa di sini Sayyidina Ali langsung serat. Selesai itu lehernya. Nabi senyum baik. Uji sahabat yang lain, ya Sayyidina Ali.
Rasulullah kita jelaskan, apa kau maju lehernya? Lah, nanti penyerang dengan aku, dia lentur. Itu namanya kehebatan orang is. Kalau sudah nikah, wah itu maksud aku. Itu ini banyak baik di Nabi. Bagaikan pasir di hamparan lautan, banyak tapi diam. Jadi bergerak dengan anginnya jadi bangunan. Yeah? Contoh baik di masjid ini, kalau imam baca doa kunut waktu Ramadan, doa kunut waktu subuh, diamin ke. Di 17 Ramadan, 15 Ramadan itu imam baca doa kunut. Imam ngomong, Allahumma inna biman hadai. Amin, besar ke suara huk. Wakinah gimana baik, amin. Kadang besar Rasulullah Tino yang seorang depan. Kalau kita Rasulullah tak kompak macam itu, orang lain takut pak. Tapi kalau kita Rasulullah tak, itulah kalau percondol bulan Ramadan, gar. Ada pernah di masjid mana tu, aku dah biman sini. Duh, di depan sini, terkejut pak. Terkejut pak. Kita rumah cuaya. Kenapa? Orang sudah berani dengan kita. Nah, kalau kita yang seperti Husein kan tadi, kalau orang lanang kita mampu jalan coba-coba. Makanya Rasulullah itu ketika orang itu tidak percaya dengan diceritakan oleh Nabi, maka Nabi menyerahkan dengan Sayyidina Ali. Ternyata diserahkan dengan Ali selesai. Itu kasus setelah ceritanya Nabi Muhammad diperjalankan ke Sidratul Muntaha. Ada lagi orang yang baru kawin, mungkin masih muda, tidak percaya juga dengan Nabi. Wah, ngotai kuak kujokin itu, tak mungkin, tak percaya aku. Ya deh, bunyi Nabi, kau tak percaya deh, kau pernah mana lagi? Pasti bermimpi itu Dino. Tidak, bunyi Nabi, bukan bermimpi, aku jagonian lah. Aku ni tidak mimpi, tidak tidur aku ni Nabi. Balik umi tua, pergi. Setelah pergi, di tengah jalan belilah burung merpati. Beli burung merpati, dibawanya ke rumah, dipotongnya, disuruhnya istrinya masak air untuk nyabut bulunya, nanti nak dimakan burung merpati tadi. Sebelum perintah nggak masak air panas, pergilah ke tempat mandi. Ketika tempat mandi, orang ini nyelamlah di tempat mandi itu. Beruk nyelam ketika timbul di negeri yang lain. Gak tahu mulai jadi betino pak. Tadi lanang punya bini, anak dua. Sekarang lah datang di negeri lain, lah jadi betino. Apa lagi nanti buah? Akhirnya bertemulah seorang nelayan, kemudian dinikahkan oleh orang nelayan itu punya anak dua. Kalau lah punya anak dua itu berarti pernikahan sudah 2 tahun lebih. Ketika mandi yang keberikutnya, dia nyelam di sungai itu, kemudian timbul di tempat yang semula. Baju masih ada, kotak sabun masih ada, kamu kan? Balik rumah. Ternyata setelah pulang ke rumah, air di anak tadi belum masak pak. Disitulah dia ngomong dengan istrinya, tinggalkan seluruh urusan ini, air mati ke, burung tinggalkan, kita pergi kepada Rasulullah. Aku percaya nian dengan ceritanya Rasulullah itu. Inilah makanya segala ini dengan iman pak, ibu dengan iman, bukan dengan akal. Kita berhidup rumah tangga berhidup dengan akal tidak masuk pak. Hari ini suami dapat duit 200, bayar utang, beli beras, beli apa, besok pagi tinggal 10 ribu lagi. Anak sekolah mau limo, tidak cukup pak. Ibu-ibu langsung tidak sabar, bukan iman yang dipertaruhkannya tapi akal. Mati itu hari ini. Kaget di suaminya, nak pergi dulu. Setelah pergi suaminya dapat duit 500 ribu. Kira-kira masih juga nak kamu
gak nerimo dengan iman, masih. Puji suaminya, terima kasih ibu dapat 500. Terima kasih kripi, lah 2 bulan lumayan. Lah 2 bulan lumayan. Sudah bayar kripi, besok dapat duit 1 juta. Masih gak cukup, gak cukup juga. Kalau dapat duit 1 juta, lalu pikir nak beli motor yang seko. Besok dapat 25 juta, lalu pikir nak beli yang baru. Besok dapat 10 juta, lalu pikir nak beli mobil yang seko. Besok dapat 20 juta, lalu hijau mobil yang baru untuk modal. Apa namanya? Pemukulnya. Tak sudah. Pernah tak kita bersyukur? Pernah tak ibu ngomong yakin? Tidak. Pernah tak ibu lah tua-tua ini ngomong, oh ya, terima kasihnya aku nikah dengan kamu. Bapak, ada tak pernah ibu-ibu ngomong, terima kasihnya aku nikah dengan kamu. Menaku dengan nikah dengan orang lain, tak ada makan setahun. Ketika nikah dengan kamu, alhamdulillah. Pernah tak? Pernah tak. Inilah kekurangan kita dalam hidup ini. Selalu tidak bersyukur. Bersyukurlah kamu kepada Allah dan bersyukur juga kamu kepada orang tua dan bersyukur juga kepada orang yang baik dengan kamu. Itu baik. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur dengan kedua orang tua, tidak bersyukur dengan orang yang pernah baik dengan kita, syukurmu kepada Allah tidak diterima oleh Allah. Kayak lagi, pernah gak kalau suami balik ke rumah capek dari menari duit, terguling di tengah rumah, kamu datang, cacak ngobrol, nijit kakinya sambil berzikir. Pernah gak? Pernah gak? Bini awak itu lah. Alhamdulillah, nih. Iya. Gak diperintah. Suami datang, capek, kadang-kadang turun keluar dompet rumah kok, langsung mami bakal guling di tengah rumah. Setelah guling di tengah rumah, istrinya datang sambil mijit kaki. Subhanallah, Tuhanallah, Alhamdulillah. Pernah tak saya itu? Pernah tak? Amin. Mendang kajian, bang. Dang kajian, eh? Mijit subhanallah dapat pahala, berselawat sambil mijit suami dapat pahala 2, dapat 3. Berselawat dapat 10 ganjaran 1 kali, mijit suami dapat 10 ganjaran 10. Alangkah banyak pahala itu. Apa nyerah tidur dipijit oleh kamu? Alhamdulillah. Lagi tidur, kalau digoyang-goyang tak tidur lagi. Kamu ucaplah inna lillah. Kalau digoyang-goyang tak ikut lagi deh, ucaplah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jam ustaz, kata jam ustaz, kamu digoyang-goyang tak ikut lagi. Tadi kan ribut, ikut hidup alhamdulillah. Ikut dia digoyang, tapi dia tak ada lagi nyamonyo. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu yang kami hormati, artinya kita memperingati Isra Mi'raj ini adalah hikmahnya adalah berita sholat kamu. Kalau sholat kita lah benar, anak kita ini sholat lah benar. Nah mudah-mudahan anak kita juga jadi orang yang cerdas. Hadis jelas natogen, anak umur 1 tahun sampai 7 tahun diajarkan untuk beribadat kepada Allah sholat. Anak 7 tahun menjelang 10 tahun, kalau dia tidak sholat, pukul anak itu asal tidak mencelakakannya. Jelas bu, aku di rumah itu harus ada rotan, gantung. Ibu tahu tidak rotan itu, tidak percaya ibu. Gantunglah kamu di rumah kamu rotan panjang. Cincangnya yang datang. Bukti kalau kamu percaya. Aku ini buktinya 2 tahun terakhir ini. Cincang di rumah aku itu banyak. Aku bawa rotan panjang, aku gebuk-gebuk. Sekarang aku taruh ke rumah, tidak datang lagi cincang. Nah, udah cincang aku. Jadi
Untuk apa? Untuk ketika anak kita tidak sholat, mulai kita ngomong, aku ini sekedar perintah Allah. Keras. Tapi cari yang lembut. Cari betisnya yang lembut. Jangan tulangnya. Buli kawin dulu. Lalu kamu yang sedih lagi. Pokoknya itu. Tapi kalau kita dalam perintah itu, kadang anakku dalam keadaan tidak ikhlas dia sholat. Oh, marah. Sambil marah dia sholat, lantaklah dia sholat sambil marah. Yang penting dia sholat. Tapi kalau ketika dia sering sholat, esok hari itu kita diingatkan oleh anak kita itu. Bu, sholat bu. Ya, sholatnya. Nah, itu baru berasring namanya. Ini kadang-kadang itu anak sholat, adulah, nak balik, baliklah. Kadang-kadang itu anak itu balik, disuruh sholat oleh bapaknya. Panggil Tianu itu, sholat. Hai, jangan memanggil noy, baru balik itu. Baru balik apa? Yang tiga tadi balik. Suaminya merintah anaknya sholat, tapi istrinya nolong supaya tidak perlu sholat. Itu namanya bini, ya kata aku itu namanya. Ya ruang namanya. Ya? Bayangkan bu, anak umur 7 tahun sampai 10, kalau dia tidak sholat, itu dipukul, tapi tidak mencelakakan dirinya. Sekarang, kalau umur 60 tahun tidak sholat, di kemana bu? Maka ada yang nanya dengan aku di Masjid Salim, Ustaz, kalau umur 70 tahun tidak sholat, dia kok kelam? Ujak kegiring ke semen ini dulang ini manu. Nyesut ke minyo mulai aja tuh. Hah? Nyusai ke minyo mulai dari padamu. Ah itu ya Bapak Ibu yang kami hormati. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan malam ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan banyak faedahnya. Dan kemudian saya ulangi lagi, adalah memperingati Isra Mi'raj itu adalah intinya hikmahnya melaksanakan sholat lima waktu dalam sehari semalam. Tinggal lagi kita ini beribadah esok. Kalau tahun depan memperingati Isra, ibadah kita masih kurang. Selesai. Bersalah untuk mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, gue menemani. Mungkin itu yang dapat kusampaikan malam ini. Tanda-tanda alam telah mulai, lakukan dulu. Yang jelas turunnya hujan itu adalah Allah akan memberikan nikmat dan rahmat kepada kita. Turunnya angin adalah Allah akan memberikan kabar gembira kepada kita. Allah turunkan petir, Allah akan tunjuk tahu kita, takutkan kita kepada Allah. Maka setelah petir kita baca La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ah, kadang-kadang bom ni melawan ni. Apa itu jutir dak kena. Tu jutir dak kena, memang perang-peraman. Kadang-kadang zaman masa batu dulu tu ada yang ngomong batu petir. Woi, batu petir biasa. Takut aku dah lama aku hobi juga Pak batu Pak. Tapi tak kata aku masa batu petir takut aku. Allah melawan manusia ngomongkan soal petir tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir, kalau ada sumur di ladang, boleh tak boleh paman mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah berjumpa lagi. Ikan sepat, ikan gabus, ikan betutu, ikan roman, ikan seruang, ikan senarat, ikan patin, ikan betok, itulah nama-nama ikan yang pacar tersebut malam ini. Di pertemuan yang lain akan disebut ikan-ikan yang tersebut malam ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.